أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أما بعد، الحمد لله kita berjaya sambung lagi setelah lama, sekian lama berhenti. Daripada kitab Tahdzib Matan Ghayah atau Taqrib, ataupun dalam bahasa Melayu dia apa tajuk kitab dalam ni dia? Fiqh Sunnah Imam Syafi'i. Perkataan Fiqh Sunnah ni sebenarnya setengah-setengah ulama' tak minat perkataan tu, Fiqh Sunnah. Contohnya macam Syekh Muhammad Al-Hamid, daripada salah seorang daripada anak murid Syekh Muqbil, dia kata bila sebut fiqh sunnah, jadi seolah-olah macam orang lain tak ikut sunnah. Jadi bila ada orang minta Syekh tu cakap di sisi sunnahnya macam mana Syekh? Tu Syekh tu dia akan tanya, sunnah di sisi siapa? Maksudnya apa? Maksudnya orang lain pun akan ikut sunnah juga, cuma sunnah di sisi dia macam tu, sunnah di sisi kita macam ni, sunnah di sisi orang lain macam lain pula kan. Jadi macam kita lah sekarang kan, orang yang mengikut sunnah pada hari ni pun bukan sama kan cara dia punya beribadat dia. Jadi walaupun semua orang ikut sunnah, beza dia dekat cara dia faham, ataupun beza dia dekat macam mana dia menerima satu-satu dalil sunnah tu. Kalau dia terima, dia pakai. Kalau dia tak terima, dia tak pakai. Jadi semua orang masih lagi ikut sunnah. Jadi nama kitab ni dalam bahasa Arab Tahdzib. Tahdzib ni maksudnya menyusun. Dia nak susun dalil-dalil. Susun dalil-dalil matan Al-Ghayah wa Taqrib, ataupun yang kita kenali sebagai matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja' ni dia matan semata-mata. Matan semata-mata ni maksudnya dia tak sebut dalil, tak sebut apa-apa, dia cuma sebut hukum je. Yang ni hukumnya apa? Perkara-perkara sunat dalam wuduk ni macam tu. Dia tak sebut dalil dia apa. Jadi disusunlah tahdzib tu. Susun tahdzib ni maksudnya susunlah dalil-dalil dia di dalam setiap perkataan-perkataan ataupun perkara-perkara sunat tu di dalam bab-bab ni. Jadi hari ni kita dah sampai ke bab. Sampai bab mana ni? Tadi bincang punya semangat. Ini sebab dia. Poin nombor 2 A. Oh, tu dah. Okey tu. Apa dia A tu? Benda-benda najis. Okey. Apa dia benda pertama yang dimaafkan? Tidak dimaafkan selain darah anak yang sedikit binatang yang tidak mengalir darah, yang mengalir. Bangkai kawan yang tidak menjadikan najis. Poin nombor 2. Oh, jumpa dah. Poin nombor 2. Okey, jadi dan tidak dimaafkan, kala Syekh Rahimah Hafizahullah, tidak dimaafkan perkara-perkara najis kecuali yang sedikit daripada darah dan juga nanah, dan yang tidak ada nyawa, yang tidak ada darah mengalir. Contohnya apa? Lalat ataupun cicak, dia tak mengalir kan? Kalau dia idza waqa'a, kalau dia jatuh ke dalam bekas minuman dan mati dalam dia. Jadi bila dia mati, dia tak keluar darah kecil benda tu, contohnya semut lah. Semut mati dalam dalam cawan. Jadi kita tak kira lah najis. Kita buang semut tu je lah. Dia tidak menajiskan sekeliling dia tu, air tu. Dan semua dan semua binatang, semuanya yang tu dah terangkan ke belum? Bab tu. Dah terangkan ke belum yang pasal najis ni? Dari dia. Belum lagi. Okey. Dalil dia mengatakan yang kata binatang-binatang yang kecil yang tak ada darah ni dimaafkan adalah hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga lain-lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam qala idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahhu fa inna fi ahadi janahihi shifa wa in wa fil akhari da. Jadi sekiranya jatuh
Zubab ni maksudnya lalat. Sekiranya lalat jatuh ke dalam bekas air salah seorang daripada kamu, celupkan semua. Kalau dia dah jatuh, celup semua terus. Summal yatrahu. Kemudian barulah dia buang. Kemudian baru dia buang lalat tu. Maksudnya bukan kita nak makan lalat, kita nak celup je sebab dah ada air dalam dia kan. Kita tak nak buang air tu, kita celup dan kita buang. Kerana di salah satu daripada dua sayap dia tu ada ubat, penawar, dan satu lagi daripada sayap dia ada penyakit ataupun ada racun. Bila sebut macam tu, dikiaskan kepada lalat ni, dalam mazhab Syafi'i dikiaskan kepada lalat ni semua binatang-binatang yang serangga-serangga yang tak ada darah ataupun tak mengalir darah dia kalau dia mati. Contohnya macam semut ataupun serangga secara umumnya semua sekali. Kumbang ke, semua benda tu dia termasuk sekali. Atau walau cicak sekali pun, cicak pun dia kira kak. Padahal cicak ni kalau kita biar lama dia akan berubah kan, dia akan berubah warna semua sekali. Tapi cerita dia nak kata kalau tak ubah warna lah, dia kira kecil ke tak kecil je. Point dia dekat sikit ke tak sedikit. Tapi sebenarnya boleh tak kita kias dalam bab ni? Boleh tak kita kias dalam bab ni? Tak boleh kias sebab Rasulullah SAW bagi tahu sebab sekali dalam bab ni. Rasulullah bagi tahu sebab sekali, iaitu salah satu daripada sayap dia ada racun. Dan ada satu lagi penawar. Binatang lain ada ke macam tu? Macam kita kata kalkatu. Kalkatu ada banyak sayap. Tapi salah satu sayap dia ada. Tak tahu kan? Jadi benda yang kita tak tahu ni kita tak boleh kias sebab dia termasuk dalam perkara ghaib. Cumanya dia masuk dalam bab asal lah, iaitu benda-benda yang sedikit ni asalnya dalam syarak. Syarak tak ambil berat sangat benda-benda yang sedikit ni, terutamanya dalam bab najis lah. Dalam bab najis. Bab asalnya najis ni digunakan untuk kita beribadat. Jadi kalau dia sedikit, selalunya tidak dikira ataupun dimaafkan. Contoh yang paling jelas sekali dalam bab najis yang sedikit ni sebenarnya adalah dalam bab istijmar, bukan istinja, istijmar. Istijmar apa? Menggunakan batu ketika bersuci. Bila kita bersuci, kalau kita guna batu, sah je kan? Tapi adakah dia sesuci gunakan air? Tak. Adakah wajib gunakan air? Kalau ada air, ada air ada batu, wajib ke guna air? Tak wajib juga. Jadi bila syarak membenarkan guna batu, walaupun dia ada baki sikit kan, mesti ada baki punya, jangan tipu lah. Mesti ada baki punya. Lepas tu kalau orang Melayu dia memang pantang kan. Kalau pergi bila air tengok, Allah ada tisu je, dia rasa tak puas hati ya. Dia rasa macam, oh negara ni kira kafir ni. Sebab tak sediakan air. Sedangkan kebiasaan pada zaman Arab jahiliah, Arab zaman Rasulullah, selepas zaman Rasulullah sekalipun, kebiasaannya gunakan batu. Jadi itu dalil yang lebih jelas lah, nak mengatakan benda yang sedikit ni dimaafkan. Okay. Dan binatang-binatang semuanya suci. Semua binatang suci kecuali anjing dan juga khinzir dan apa yang lahir daripada keduanya. Okay. Semua binatang suci, maksudnya ketika dia masih hidup semua binatang adalah suci. Waktu binatang masih hidup semua suci. Kucing kan, dia binatang kan, dan dia kalau dia hidup kita kalau pegang dia suci. Kalau dia mati tu cerita lain, tapi kita nak cerita sekarang masa dia tengah hidup lagi. Kecuali binatang yang asalnya memang dah najis dah, kecuali anjing dan juga khinzir saja, dan apa yang lahir daripada anjing juga khinzir, ataupun salah satu lahir daripada anjing saja ataupun lahir daripada khinzir saja. Lahir daripada anjing, lahir daripada khinzir ni apa? Itu dia punya ni lah, fik jangkaan. Dia jangka kata kalau lah anjing tu bersama dengan kambing contohnya kan, dapat anak, walaupun anak tu muka rupa kambing semua, tapi dia najis. Tu jangkaan lah, fik jangkaan. Boleh berlaku ke tak boleh berlaku tu? Jamuran genetik apa? Boleh berlaku tak boleh berlaku tu kita kena tanya saintis lah. Tapi jangkaan dia kalau berlaku, dia kira najis juga. Dalil dia yang mengatakan najis ni, yang mengatakan semua binatang adalah suci kecuali dua ni, kenal Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, qala ta'ala aw lahma khinzirin fa innahu rijsun, dalam surah Al-An'am ayat 145, ataupun daging khinzir kerana dia adalah najis. Allah sebut rijsun ni maksudnya kotor, najis. Rijsun ni sama najis. Dan juga hadis yang menyuruh
kita membasuh air liur anjing ataupun kesan jilatan anjing yang kita akan bacakan nanti. Ha, jadi dua perkara ni, yang pertama Allah SWT sebut dalam Al-Quran mengatakan la'au lahma khinzir, sebenarnya ayat ni panjang. Ha, hurimat alaikumul, macam tu kan. Tiba-tiba sampai ke au lahma khinzirin, Allah tambah perkataan fa'innahu ridsun, kerana dia adalah najis. Fa'innahu ridsun, dan kalau kita belajar bahasa Arab, innahu ni untuk seorang, sesungguhnya dia. Dia tu balik kepada siapa? Hu tu balik kepada siapa? Hu. Ha, jadi adakah in, kalau banyak kan? Benda kalau banyak jadi apa? Dengan kelas bahasa Arab itu aja. Benda kalau banyak jadi? Tak ingat apa kan? Baca cemerlang aja. Ha, jadi apa? Benda kalau banyak, benda. Benda kalau banyak jadi apa? Benda kalau tak ingat ni. Ha, yang hidup sangat. Benda kalau banyak jadi perempuan. Benda kalau banyak jadi perempuan seorang. Nah, tulis kat atas tu. Benda kalau banyak jadi perempuan seorang. Perempuan seorang dalam bahasa Arab ha, innaha. Tapi Allah sebut innahu. Innahu ni balik kepada, balik kepada yang terdekat lah. Ya, kalau ikutkan kaedah, bila kita gantikan nama, kita akan gantikan nama yang terdekat. Jadi dia kata, Mazhab Syafi'i yang kata, hu ni balik kepada, kepada khinzir. Fa innahu ditsun ni balik kepada khinzir. Sebab sebelum tu Allah sebut banyak benda. Kalau kata Allah nak nak kata semua benda ni adalah najis, Allah akan kata fa inna ha. Kalau Allah sebut fa innahu, maksudnya satu je lah yang dalam banyak-banyak tadi najis, iaitu khinzir. Jadi ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua pula, nanti akan dalam bab suci nanti, sekejap lagi nanti. Tapi secara ringkasnya, bila Nabi SAW suruh basuh jilatan anjing 7 kali, menunjukkan kata dia najis lah. Suruh basuh pun dah suruh najis, dah menunjukkan najis lah. Kalau kata ada benda, Nabi kata tak payah basuh, ataupun Nabi tak basuh, menunjukkan kata tak, tak najis. Kalau dia suruh basuh, dia menunjukkan kata najis. Ha, jadi dua benda ni dalam mazhab Syafi'i, dia najis ain. Maksudnya benda tu sendiri, binatang tu sendiri adalah najis. Anjing dengan khinzir, dua-dua tu dah najis dari segi ain dia. Binatang tu sendiri dah, dah kira najis. Satu persoalan, bila Allah sebut dalam Al-Quran daging, daging khinzir, dan juga dalam hadis Nabi sebut jilatan, jilatan anjing. Jadi macam mana mazhab Syafi'i kiaskan kepada satu badan untuk mengatakan satu badan khinzir tu najis dan juga satu badan anjing tu najis? Nah, macam ni dia kata macam tu. Jawapan dia adalah, dia kata ini dalam, ada banyak jawapan lah, tapi antara jawapan dia dalam kaedah bahasa Arab disebutkan sedikit untuk masukkan semua. Sebutkan sedikit untuk masukkan semua. Jadi contohnya macam kita kata dalam bahasa Arab lah, selalu macam kita pun dalam bahasa Melayu pun ada tumpang sekaki. Maksudnya tumpang berapa kaki? Sebadan kan, tumpang sebadan. Bukan sekaki je tumpang kan, tumpang satu badan. Tapi kita dalam bahasa Melayu pun guna, dalam bahasa Arab pun guna juga. Sebut sikit tapi maksudkan semua. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua dia kata, kalau khinzir, dia terbentuk daripada daging. Maksudnya nak jadi binatang tu dia daging kan. Jadi satu badan dia tu sebenarnya ada, ada daging, adalah terdiri daripada daging-daging. Kalau anjing pula, anjing ni, ailio ni datang daripada mana? Daripada badan juga, dia kata. Jadi bila benda yang datang daripada badan dia, iaitu ailio dia najis, maksudnya semua yang datang daripada badan dia pun najis juga. Jadi tu dia punya, dia punya cara dia lah untuk mengatakan satu badan tu, satu badan tu najis. Dan semua bangkai adalah najis, kecuali ikan, belalang dan juga manusia. Semua bangkai najis kecuali ikan, belalang dan juga manusia. Maksudnya semua bangkai adalah najis ni, asalnya semua bangkai najis, kecuali benda yang Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kecualikan sahaja daripada hadis, iaitu Rasulullah SAW sebut uhillat lana maitatan dalam hadis yang dah lepas ni, dah, dah sebelum dia sebut, iaitu kita dihalalkan untuk makan dua bangkai, ataupun Rasulullah sebut kita dihalalkan dua, dua bangkai, dihalalkan saja sebutnya tu, dihalalkan. Adakah dihalalkan makan saja ataupun dihalalkan dengan dia punya keadaan sekali? Jadi dua bangkai tu adalah bangkai belalang dan juga bangkai, bangkai ikan. Bangkai ikan dalam mazhab Syafi'i kiaskan kepada semua, semua binatang di dalam laut. Sebab dalam hadis lain, dalam riwayat Muslim, tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, airnya suci dan juga bangkainya
suci. Airnya suci dan bangkainya suci. Jadi bangkainya dalam hadis ni umum. Dalam hadis yang lain sebut ikan. Ikan. Dalam hadis yang lain sebut bangkai. Jadi bangkainya tu balik kepada semua binatang di dalam laut. Tapi memang ada mazhab yang kata bukan semua, ikan saja. Sebab ini kena belajar bahasa Arab ni. Dia bila kita mengaitkan satu benda dengan kata ganti nama dia, nya dalam bahasa Arab ni, ataupun dalam bahasa Melayu sekalipun sebenarnya. Tapi dalam bahasa Arab bila kita kaitkan satu benda kepada nya. Contohnya kita kata keretanya. Adakah menunjuk kata semua kereta dia? Contohnya dia datang, dia ada 10 kereta. Dia datang dengan kereta dia. Adakah maksud semua kereta? Jadi itu persoalan dia. Jadi bila Allah sebut bangkainya, adakah semua bangkai? Jadi dalam bahasa Arab ni, ilmu ni dinamakan ilmu al-am dengan al-khas. Ilmu untuk mengatakan satu benda tu umum ataupun dia khusus. Adakah satu perkataan tu umum? Perkataan yang umum dalam bahasa Arab adalah kalau kata-kata tu, perkataan tu mufrad. Mufrad ni maksudnya singular, satu, dan dia ada alif lam. Contohnya perkataan insan. Insan ni satu. Insan ni maksud dia seorang manusia. Tapi bila tambah al, maksud dia umum, semua manusia. Bila tambah al, dia maksud dia semua manusia. Contohnya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Walaupun insan tu sebenarnya maksud dia satu je. Bila tambah al, dia jadi maksud semua. Tapi bila dia gabungkan dengan hu, tak semestinya maksud dia semua. Tak semestinya semua. Jadi itulah sebabnya ada mazhab, contohnya macam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak menerima mengatakan selain daripada ikan bukan bangkai. Dan dia tak boleh makan lah selain daripada ikan. Bila dia tak boleh makan, membawa kepada persoalan lain nanti. Nanti dalam bab sembelihan dan juga dalam bab makanan. Bila dia tak boleh makan, dia boleh jual. Betul tak? Benda yang kita tak boleh makan, kita boleh jual. Tak boleh sebetulnya kan? Baru ni ada timbul isu, ada menteri tu dia cadangkan supaya buaya-buaya di Sarawak tu kita jual. Kita buat perniagaan kepada orang yang boleh makan. Kata ada orang marah, kata ni benda tak boleh makan, haram dijual. Apa yang haram makan, haram jual. Itu hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Rasulullah beritahu, kata dilaknat orang Yahudi ni sebab bila Allah mengharamkan baginya khinzir, mereka jual khinzir dan mereka makan hasilnya. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Jadi orang marah menteri itu, dia kata macam tu. Jadi kita boleh tanya balik kepada orang yang marah, bukan kita setuju. Kan kita setuju benda politik dan surau tak boleh. Kita tak kata setuju tak setuju. Cuma kita nak tanya soalannya lah. Kalau macam tu, katalah kita ni mazhab Hanafi tak boleh makan selain daripada ikan. Selain daripada ikan semuanya haram. Udang tak boleh, sotong tak boleh. Setengahnya ikan laut pun tak boleh, ikan sungai pun tak boleh. Sebab dia kata laut saja boleh. Jadi macam mana kita nak jual? Boleh tak kita jual kepada negara-negara yang mazhab Syafi'i? Kepada negara-negara yang Islam juga, tapi dia makan benda-benda ni. Ketam, kita tangkap ketam ke kita nak jual? Pari kan, pari. Sedap pari ni. Buat pari bakar, takkan tak boleh jual kan? Jadi ada banyak. Jadi itu antara soalan dia. Jadi ada tak mazhab yang boleh makan buaya? Ada mazhab boleh makan buaya? Ada. Mazhab Maliki boleh makan buaya. Mazhab Maliki bukan sekat buaya, banyak lagi binatang dia boleh makan. Banyak lagi binatang yang kita akan terkejut di kalangan apa. Boleh makan lah. Bukan maksudnya Imam Malik makan lah. Kita kena faham, Imam Malik tak mengharamkan. Kata nak mengharamkan satu benda ni kena ada dalil. Dia asal sesuatu benda dalam makanan ni adalah halal. Harus. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Jadi bukan semua benda ada dekat negara Imam Malik. Imam Malik duduk di Madinah. Tak tahu ketap benda ke tak kan. Tapi dia kata semua binatang adalah halal. Jadi banyak binatang halal kalau ikut Imam Malik. Jadi macam mana kalau kita macam tu kan? Adakah kita tak boleh berniaga dengan mazhab Maliki? Ataupun kita tak boleh berniaga dengan mazhab Hanafi ke? Jadi itulah, itu persoalannya lah. Tak bagi jawapan eh? Gading gajah. Itu dalam bab tanduk dan rambut. Tanduk, rambut dan kulit. Benda-benda luar daripada binatang. Ada tak disebut? Cara-cara nak menyucikan. Ada nanti. Dia nak cerita macam mana cara nak menyucikan. Ke dah lepas? Cara-cara menyucikan dah lepas kan? Sebab ingat lagi, ingat je. Cara-cara menyucikan benda-benda yang terpisah daripada binatang. Kalau binatang tu
binatang yang halal. Maksudnya selain daripada binatang yang bukan aini najis, iaitu cara basuh. Basuh tu kita panggil dalam bahasa Melayu samak ataupun sertu. Jadi sertu ataupun samak ke apa tak kisah, yang penting basuh. Basuh sehingga hilang kesan darah. Tak kisahlah gunakan apa pun. Zaman dulu dia gunakan macam-macam lah. Zaman sekarang gunakan asid ke sabun ke, yang penting hilang kesan darah, boleh digunakan. Kulit ke, bulu ke, ataupun gading ke, gading gajah ke, tulang pun sekalipun, gigi ke, ambil gigi buat buat perhiasan ke, macam-macam, buat cincin, macam-macam membuat. Kalau di negara Arab, pedang, pedang, tempat pemegang pedang, yang mahal punya, dia tak guna kayu, dia guna tanduk. Yang mahal punya dia akan guna tanduk. Pemegang pedang tu digunakan tanduk. Sebab apa tak tahu lah, sebab mungkin tahan lama ke apa kan. Kalau kayu dia pun, dia kata tanduk ni tak leput, dia akan gunakan tanduk. Jadi memang banyak banyak kes lah, sebab dekat negara Arab ni binatang apa sangat yang ada tanduk. Binatang apa yang ada tanduk? Gajah. Gajah Arab ni gajah Afrika, gajah Afrika. Jadi gajah Afrika ni dia orang suka bunuh untuk dapatkan tanduk, untuk dapatkan gading dia. Badak, badak sumbu kan, dia bunuh untuk ambil dia punya, dia punya apa dia, tanduk lah, dia panggil tanduk dia kan. Jadi jadi isu juga lah, negara-negara Arab ni dia bunuh binatang-binatang tu untuk ambil, gunakan untuk letak kat pedang. Padahal zaman sekarang orang dah tak pakai pedang lah, tapi dia sebab dia nak simpan kat rumah, dia gunakan tanduk. Jadi hukum dia suci, boleh dibasuh benda-benda yang terpisah dari binatang yang selain daripada anjing dan juga khinzir. Sebab anjing dan khinzir ni adalah ain dia najis. Okay. Dan dibasuh, bekas yang di dijilat anjing dan juga khinzir sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Ini bab lain. Dibasuh bekas yang di dijilat oleh anjing dan juga khinzir. Dan juga khinzir. 7 kali, salah satu dengan tanah. Dalil dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Kalau idza sharibal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Kalau anjing minum daripada bekas minuman kamu, maka basuhlah dia 7 kali. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab." Mensucikan bekas yang telah dijilat anjing ni, yang telah dijilat oleh anjing ataupun yang telah diminum menggunakan jilatan daripada anjing ni, adalah dibasuh dengan 7 kali. Salah satu daripada, ataupun dalam riwayat Imam Muslim ni, yang pertama menggunakan tanah. Dan riwayat Imam Daruqutni, ihdahun nabil batha, salah satunya daripada air tanah. Batha ni air tanah. Jadi walagha, walagha ni maksud dia minum. Minum dalam bahasa anjing, dia guna perkataan walagha. Sebab anjing dengan kucing ni, dia minum gunakan lidah tu, dia tarik air. Dia dia tarik macam tu kan. Jadi dia panggil dalam bahasa Arab walagha. Batha ni, batha, basuh-basuh pasir-pasir yang kecil, pasir-pasir yang kecil yang dimasukkan kat sini adalah tanah air. Tanah lah, tanah biasa. Dan dikiaskan dengan anjing, dikiaskan dengan anjing tadi tu, jilatan anjing tu, khinzir, kerana khinzir lebih lebih berat. Di dalam mazhab Syafi'i dia lebih berat. Sama ada sama ada dia tak sebut. Wabil fami ghairuhu. Maksudnya kita kiaskan dengan jilatan selain daripada jilatan satu badan dia, kerana mimbabi aula, lebih aula. Kita katakan satu badan, apabila kita katakan satu badan dia najis. Kalau kita kata satu badan dia najis, takkanlah yang kena sucikan 7 kali dekat jilat saja. Kalau kita kata satu badan dia najis, jadi kalau kita kata satu badan dia najis, kalau jilat pun kena basuh 7 kali, yang lain pun kena basuh 7 kali. Okey, cuma dalam bab ni, dalam bab ni, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan juga kebanyakan imam-imam yang dulu yang bermadhab Syafi'i rahimahullah, duduk dalam negara yang memang tak ada khinzir pun. Dia tak ada khinzir pun. Kebanyakannya ada anjing lah. Dan anjing tu tak berkeliaran sangat. Kalau zaman Rasulullah, anjing masih berkeliaran lagi. Anjing berkeliaran, ada sampai masuk tidur dalam rumah,
rumah Rasulullah SAW. Jadi banyak anjing. Tapi bila dah orang dah jarang jumpa anjing ni, ataupun tak pernah jumpa khinzir. Kalau pernah jumpa khinzir tu, mungkin dia akan tahu. Macam kita sekarang ni, keluarga khinzir bukannya yang dibela saja kan. Ada yang duduk dalam hutan, babi hutan. Dia keluarga khinzir juga, spesies yang sama. Ada orang kata ni bukan khinzir ni. Ni kalau bahasa Inggeris sebut boar, dia bukan pig. Ni bukan keluarga. Sebenarnya dalam kita nak kata dia spesies yang sama ni, sebenarnya kena tengok saintifik lah. Saintifik kata dia spesies yang sama. Spesies yang sama. Macam mana dia kira spesies yang sama tu, ada macam-macam lah. Tulang lah, cara dia beranak, cara dia membiak, macam-macam lah dia tengok. Jadi spesies dia sama. Macam kita kata kucing, antara spesies kucing harimau. Kalau kita kata spesies kucing harimau, walaupun nama dia tiger ke cat kan, tapi dia spesies dia spesies cat lah. Sama juga bila anjing, bila khinzir ni, babi hutan contohnya. Kita masuk dalam hutan, kita tahu memang banyak babi hutan. Kalau kat Malaysia ni banyak babi hutan. Kita buat program ke apa dalam hutan, ada kesan tapak kaki kan. Jadi macam mana kita nak kata kat mana kena basuh 7 kali, kat mana tak kena basuh 7 kali, time mana basuh 7 kali, time mana tak basuh 7 kali. Ada jumpa lopak air kan, kubang ke apa, kita kata ini kubang ni kemungkinan, memang bukan kemungkinan kalau nampak terus tapak kaki khinzir lalu kat situ, babi hutan lalu. Kita kata macam mana kita lalu kat lopak ni, kasut kita ke ataupun dah memang masuk sampai ke kaki ke satu badan ke, macam mana kita nak sucikan 7 kali tu, kena sucikan 7 kali tak? Nah, tu jadi soalan-soalan macam ni lah. Jadi jawapan dia, dalam mazhab Syafi'i memang asalnya kena basuh 7 kali semua bahagian, tak kisahlah anjing tu lalu je ke ataupun babi hutan tu lalu je ke, kena basuh 7 kali. Tempat yang kena tu, dan kita kalau lalu tempat tu, asalnya memang macam tu. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, walaupun banyak hadis yang menceritakan tentang anjing, sama ada cerita pasal cara menyucikan anjing, najis anjing ni, ataupun kisah-kisah anjing yang berada di Madinah, banyak hadis anjing yang menceritakan cara basuh ni hanyalah pada jilatan sahaja, dan jilatan tu spesifik pada minuman sahaja, jilatan minum. Maksudnya bukan jilatan lain, jilatan minum sahaja. Jadi pada hari ni memang ada sengah-sengah ulama, dia kata kita apa-apa pun kita balik kepada sains. Dia kata sebab kalau kebanyakan perkara-perkara yang berbentuk penyucian diri ni, biasanya dia ada logik. Dia ada logiknya. Jadi dia kata kita balik kepada sains. Jadi bila dia tengok kepada sains, jadi sengah-sengah saintis dia kata jilatan anjing ni ada kuman lah apa, bakteria lah. Jadi dia kata, jadi jilat saja. Dia pegang macam tu. Macam tu juga. Sebab apa? Sebab basuh bilangan 7 kali ni, Nombor 7 tu, kenapa kita pilih nombor 7 ni, adalah bab ibadat ataupun bab ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib. Kita tak tahu kenapa pilih 7. Kenapa tak basuh 8? Kenapa tak basuh 10? Kenapa tak basuh 20? Kenapa pilih nombor 7 tu? Ada best ke nombor 7 tu? Kita tak tahu nombor 7 tu apa dia kan? Kan? Dalam kita berzikir contohnya kan, 33. Kenapa 33 kan? Kenapa tak 7? Ha. Dalam kita tawaf 7 pula. Kenapa tak 33 kan? Pergi penat sikit. Jadi dalam bab nombor ni kebanyakannya perkara yang ghaib, perkara ghaib kita tak tahu kenapa. Jadi bila tak tahu kenapa, asal perkara-perkara ghaibiat dan juga ibadat ni adalah dia tak boleh dikiaskan. Benda-benda yang ghaib, benda-benda yang ibadat ni asalnya tak boleh dikiaskan. Sebab kita tak tahu apa illah dia untuk mengatakan kita boleh kias. Sebab kias ni kita kena tahu dia punya illah dia. Apa tujuan? Illah ni maksud dia tujuan Allah menyuruh ataupun apa tujuan Allah dan Rasulnya melarang sesuatu perkara. Kalau perkara-perkara yang dalam bab penyucian jiwa, setengah-setengah mazhab, contoh paling jelas mazhab Hanafi, dia kata benda ni bukan ibadat. Dalam bab penyucian ni, penyucian-penyucian ni, dalam bab taharah ni bukan ibadat semua. Semuanya adalah bab adat. Jadi ambil wuduk pun bagi dia adat. Ambil wuduk pun bagi mazhab Hanafi adat. Jadi bila adat, kalau ada orang tu dia dah basuh muka, tangan yang siku, kepala dan kaki, lepas tu dia nak solat, walaupun dia tak niat tadi, dia kata boleh solat sebab dah basuh orang, buat apa dia pergi ambil wuduk sekali lagi? Dah basuh dah kan tadi? Ataupun dia baru lepas mandi, dia kata dah mandi dah, settle. Dah boleh solat lah. Sebab dah basuh dah, buat apa basuh sekali lagi? Kata, dah basuh dah tadi, kalau kita tanya dia, tadi dah basuh tangan, dah basuh muka, dah basuh apa kaki belum? Dia kata dah. Dah nak buat apa kita suruh dia basuh sekali lagi sebab tak ada niat je dia.
Adakah kena niat benda tu? Ha, jadi dia kata, sebab ayat Quran, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, kalau kita nak solat, basuh. Allah kata. Kalau nak solat, basuh muka, basuh tangan ke siku, sapu kepada, basuh kaki. Jadi dalam bab Hanafi, paling ringan dalam bab penyucian, dalam bab taharah ni memang paling ringan. Dia kata, semua bab-bab penyucian ni tak ada, tak ada ibadat. Semuanya adab. Dalam bab mazhab Syafi'i, kita tengah-tengah. Ada mazhab yang ambil semua benda adalah semua benda adalah ibadat. Dalam bab penyucian ni semua ibadat. Datang dalam bab penyucian ni semua ibadat, kena buat sebiji-biji macam tu. Kena buat sebiji-biji macam tu. Tapi kita mazhab Syafi'i ni ambil tengah-tengah. Sebab Imam Syafi'i ni dia belajar dua-dua mazhab kan. Dia belajar mazhab Hanafi pun belajar. Belajar mazhab mazhab Maliki pun dia belajar. Jadi dia kata kita ambil jalan tengah. Benda yang ada petunjuk mengatakan dia ni ibadat, kita kata dia ibadat. Selain daripada tu, kalau tak ada petunjuk, kita katakan dia adat. Jadi dalam bab ni ada tak petunjuk yang mengatakan dia ibadat? Ada, iaitu nombor. Bilangan. Bilangan tujuh. Jadi bila kata dia ni ada nombor, ada perkara yang menunjukkan kata dia ni ibadat, maka ikut kaedah mazhab Syafi'i sekalipun, dia tak boleh dikiaskan. Ha, bila tak boleh dikiaskan, maka cukuplah kita kata yang kata kena sucikan adalah jilatan anjing. Ha, jadi tak jadi isu lah sepatutnya, terutamanya kita di zaman sekarang ni, kita bercampur dengan orang daripada bermacam-macam mazhab. Tak jadi isu sepatutnya kalau kita kata kita pergi ke rumah dia ataupun kita gunakan barangan-barangan dia, dia dah basuh ke belum menggunakan air tanah 7 kali, 1 kali dengan air tanah. Dia dah basuh orang tu, dia bagi dia tak ada masalah belanja. Bagi dia tak ada masalah belanja. Mazhab Maliki tak ada masalah belanja. Dia takkan kita kata dia bukan orang Islam kan? Dia orang Islam. Bahkan kadang-kadang lebih soleh daripada kita. Semayang 5 waktu cuma kat masjid. Kita kadang-kadang tak semayang kat masjid. Dia lagi soleh daripada kita, cuma dia belanja. Kita tu macam mana ni belanja? Jadi, kita nak kata satu badan anjing kalau ikut dalam mazhab Syafi'i semuanya. Semuanya najis. Lepas tu dia duk, anjing itu duk berkeliaran dengan dia. Dia duk pegang anjing itu dengan tenang selama duduk. Lepas tu dia salam kita. Kita tak nak salam dia sebab apa? Kita tak boleh ni, najis. Jadi dalam keadaan negara dunia sekarang ni dah apa ke kita panggil apa? Percampuran antara orang-orang yang macam-macam mazhab ni dah tak boleh dielakkan. Sama ada kita duduk di Malaysia saja ataupun kita banyak jalan-jalan ke negara-negara luar. Jadi eloklah untuk kita berpegang dengan kaedah mazhab Syafi'i, iaitu mengatakan perkara yang ibadat tak boleh dikiaskan. Cukuplah kita kata dekat pat jilatan anjing saja kita basuh 7 kali. Selain pada itu kalau kita nak basuh juga, kita punya pilihanlah. Tapi kalau orang tak buat, kita tak katalah najis ataupun tak sah kita nak beribadat kat situ. Ha. Atas dasar yang Ustaz cerita tadi kan, menawar pilih pendapat yang macam tu. Jilatan je yang najis. Ha, okay. Kepada anjing. Tapi pilihan Imam Nawawi ni, kalau kita tengok Imam Nawawi dia pilih macam tu dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, secara Sahih Muslim dia sebut macam tu. Imam Nawawi ni dia paling kurang pun dia ada 5 tulisan yang kita boleh rujuk. 5 tulisan ni ada turutan. Kita nak tengok yang mana satu, yang mana maksud dia pandangan Imam Nawawi yang paling latest. Jadi daripada 5 ni, yang pertama adalah Syarah Sahih Muslim. Itu yang pertama dia tulis. Jadi kalau kita tengok Syarah Sahih Muslim, kita kena pasti kita tengok nombor 5. Apa nombor 5? Nombor 5 tu kitab Al-Majmu', kitab Majmu'. Majmu' Syarah Muhadzab yang panjang tu, kena tengok kat Majmu' boleh. Jadi dalam Majmu' Imam Nawawi menyebutkan, kata dia pegang sama dengan mazhab Syafi'i, iaitu kata satu badan. Dia sebutnya tu. Tapi dia tak sebutlah ini pandangan saya, dia cuma sebutkan inilah pandangan mazhab. Dia sebutnya tu. Inilah pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan satu badan. Jadi Imam Nawawi ni, itu dia kaedah dia. Kita kalau kita nak quote daripada imam-imam, kita kena pastikan kita quote tu dengan kaedah yang betul lah. Imam Nawawi ni ada lebih kurang 5 tulisan-tulisan dia, tapi yang pertama dengan yang last tu yang selalu orang guna. Yang pertama Sahih Muslim, yang ke-5 Majmu' Syarah Muhadzab. Yang tu. Boleh Ustaz, saya suai dengan bela ni kan ada di sana melarang malaikat nak masuk. Kenapa lah tu soalan dia? Kebanyakannya dalam perkara-perkara yang bukan ibadat. Perkara-perkara yang bukan ibadat ni maksud dia bukan solat, bukan
berzikir, bukannya apa ni, baca Quran. Benda-benda yang bukan ibadat, kebanyakannya ada suruhan atau larangan, mesti ada sebab. Kebanyakannya macam tu. Dan terutamanya hadis. Hadis ni kebanyakannya kalau ada suruhan dan larangan dalam perkara yang bukan ibadat, kebanyakannya mesti ada ada sebab. Jadi kaedah mesti ada sebab ni, mesti ada sebab, mesti ada sebab, digunakan oleh mazhab Hanafi. Contohnya kan, mazhab Hanafi ni dia bukan tolak hadis. Kadang-kadang orang kata mazhab Hanafi ni, sebab tu kalau macam anak dulu belajar, ada orang-orang daripada negara-negara Hanafi. Negara Hanafi ni belakang dia ada stan-stan, Uzbekistan, Tajikistan, dia ada stan-stan belakang tu. Kebanyakannya Hanafi kan, sebab dulu mazhab Hanafi ni adalah mazhab rasmi khalifah Utsmaniyah. Khalifah Utsmaniyah ni negara-negara stan, Rusia semua tu duduk di bawah Khalifah Utsmaniyah. Jadi memang mazhab Hanafi jadi mazhab rasmi dia orang sampai ke sekarang. Sebab tu dia jadi mazhab paling paling ramai pengikut, sebab dia adalah mazhab rasmi Khalifah Utsmaniyah. Jadi dia orang ni tak suka kalau kita kata dia orang ni ahli ra'yi. Ahli ra'yi ni pada penggunaan yang famous dalam buku-buku usul fiqh. Dalam buku usul fiqh yang jumhur pakai, memang selalu guna. Mazhab Abu Hanifah ni ahli ra'yi dia kata. Dan kami ni ahli apa disebut, kecanggahan antara ahli ra'yi dengan ahlul hadis. Ahlul hadis. Dia kata ahlul hadis dengan ahli ra'yi. Dia kata kami ikut hadis juga. Kami bukan ikut ra'yi. Jadi dia orang kata kami ni ikut hadis. Perkara-perkara yang bukan ibadat ni ada sebab. Jadi bila Rasulullah larang dalam bab membela anjing, kenapa Rasulullah larang? Dia kata kenapa, kena ada sebab. Mesti kena ada sebab Rasulullah larang tu kenapa. Dan kenapa Rasulullah suruh basuh 7 kali? Mesti ada sebab. Jadi bagi dia orang, benda-benda ni adalah antaranya dia kata sebab apa Rasulullah larang dan sebab apa Rasulullah suruh basuh 7 kali ni adalah Rasulullah nak suruh kita hidup jauh daripada anjing. Pada masa permulaan Islam, dia kata, pada masa permulaan Islam nak suruh hidup jauh daripada anjing. Sebab perbuatan membela anjing ni dia adalah tradisi orang-orang yang bukan Islam. Pada awal-awal Islam tu, tradisi orang yang bukan Islam memang bela anjing, bukan untuk tujuan berburu, bukan untuk tujuan menjaga, menjaga tanah ke, menjaga rumah ke. Jadi tradisi dia adalah bela anjing untuk membeza. Kalau kita tengok zaman Rasulullah ni, memang Rasulullah cuba sedaya upaya nak menunjukkan perbezaan di antara orang Islam dengan orang kafir. Nak tunjukkan betul-betul kita ni beza ke mana. Sampaikan kalau dalam bab puasa sekali pun, walaupun puasa tu kadang-kadang asalnya daripada asal yang sama. Contohnya puasa hari Ashura. Mula-mula Rasulullah kata kita puasa hari. Kita puasa, Rasulullah puasa hari Ashura sebab Rasulullah tengok orang Yahudi di Madinah puasa hari Ashura. Lepas tu Rasulullah kata kita tak nak sama dengan Yahudi walaupun dia punya sebab dia asalnya sama. Sebab dia orang puasa Asyura sama dengan sebab kita nak puasa Asyura, tapi Rasulullah kata kita tak nak sama dengan dia orang. Tahun depan kalau aku hidup lagi nak puasa lagi hari yang ke-9. Tapi tak sempat puasa hari yang ke-9. Hari ni ulama-ulama kata orang Yahudi dah tak puasa dah hari yang ke-9 pun, hari 10 pun tak puasa. Hari 9 ke 10 semua dia tak puasa dah, orang Yahudi ni kira makannya. Jadi kita tak payah dah puasa yang ke-9. Sebab apa? Dia kata. Jadi bila Rasulullah suruh puasa, Rasulullah kata kita akan puasa hari 9 tu, adakah masih diteruskan sampai sekarang ataupun tidak? Pun dibincangkan, bukan sekadar dalam mazhab Hanafi kan. Jadi sama juga dalam bab membela anjing. Cumanya dia ada satu persoalan. Siapa yang kata Rasulullah larang pada mula tu ataupun Rasulullah suruh basuh 7 kali pada mulanya untuk menyerupai ataupun untuk menyalahi persamaan dengan orang-orang, tradisi orang-orang yang bukan Islam? Siapa yang kata? Kat mana dia kata? Benda tu yang menjadi persoalan. Kalau dia punya sumber itu sumber yang sahih, maka kita pun kata macam tu lah. Tapi kalau dia tak ada sumber, dia sekadar, maksud dia pandangan dia, maka dia tertakluk kepada diterima atau ditolak. Jadi sebab dia bukannya daripada riwayat. Jadi perkara-perkara ni boleh diterima dan ditolak. Cumanya kita tak dah tolak dia. Kita cuma kata pandangan dia ditolak dalam bab ni lah. Selain daripada tu, selain daripada anjing dan juga khinzir, tak habis lagi bab kias. Jadi kiaskan kepada anjing adalah khinzir. Khinzir kenapa dikiaskan? Sebab dia kata khinzir ni lebih berat daripada anjing. Kok mana berat lagi daripada anjing? Dekat mana lagi berat daripada anjing tu? Sebab dia kata sebab ada dalam Quran. Sebab khinzir ni ada dalam Al-Quran. Bila Allah sebut dalam Quran tadi, dalam surah Al-An'am tadi, Allah kata fa'innahu rijsun, ni kembali kepada khinzir. Anjing pun tak sampai tarak
duduk dalam Quran. Kenajisan dia tu Rasulullah bagi tahu basuh 7 kali je, tapi tak termasuk pun dalam ayat Quran. Kata ayat Quran lebih berat lah sepatutnya. Jadi dia kata kalaulah tidak, anjing ni lebih berat daripada anjing, khinzir lebih berat daripada anjing, niscaya kita tak boleh nak kata dia lagi kurang. Dia tak boleh kurang. Jadi paling-paling kurang pun kita kata dia sama. Jadi khinzir dengan anjing ni disamakan sebab dia duduk dalam Quran. Tu hujah bagi mazhab Syafi'i. Tapi macam mana sebut tadi, sebenarnya ni dalam bab ibadat. Kita tak tahu berat ke, kurang ke, ringan ke. Kadang-kadang berat tu kita nampak, bagi kita benda tu ringan, tapi di sisi Allah dia berat. Mungkin tak ada balasan, tapi di sisi Allah dia berat. Di zaman Rasulullah ada orang hina Rasulullah, ada orang maki Rasulullah, ada orang munafik dia kata kepada Rasulullah depan-depan, tapi Rasulullah tak bunuh dia. Adakah maki Rasulullah tu lebih ringan daripada ada orang yang buat benda lain Rasulullah suruh bunuh dia? Macam mana? Adakah perbuatan orang munafik tu kurang daripada perbuatan orang yang buat syair tu kan? Yang mana satu lagi berat kan? Jadi kita tak nak kata yang mana berat, sebab di sisi Allah kita tak tahu. Dalam Quran pun banyak Allah kata watasabunahu hayyinan, contohnya kan. Kita ingat benda tu ringan dalam bab hadithul if, dalam kisah Aisyah kan. Dalam kisah Aisyah ada setengah-setengah orang ni, dia kerja dia nakal, pembawa berita. Dia kata aku tak kata Aisyah berzina, cuma aku nak ceritalah. Orang kampung sekarang tengah cerita Aisyah berzina ni. Dia kata kita bukannya tuduh, kita cuma membawa cerita, membawa berita. Tu bab membawa berita ni pun patut kena buat satu tazkirah khusus tentang bab membawa berita kan. Jadi dia kata aku ni bukan kerja, aku ni bukan tuduh Aisyah berzina, cuma aku kata ini ya satu berita yang orang tengah cerita di dalam Madinah. Dia cuma bawa berita je. Jadi Allah SWT sebut dalam Quran watahsabunahu hayyinan, kamu ingat benda ni ringan-ringan je cerita kan, bukannya tuduh, cuma bawa berita. Wahuwa indallahi azim, sedangkan di sisi Allah benda ni benda yang azim, benda yang berat. Tapi tak ada balasan. Orang yang pembawa berita tak kena balas apa-apa. Orang yang kena tuduh je kena sebat. Orang yang bawa berita tak kena sebat. Jadi adakah dia lagi ringan? Tak, Allah sebut dia berat. Fahuwa indallahi azim. Jadi kias dalam dia punya kesan dia tu adalah boleh dipertikaikan dalam bab ni. Kalau kita tak samakan cara basuhan anjing dengan cara basuhan khinzir, tidak menunjukkan kata kita kata salah satu daripada dia ringan. Kita kata anjing ni dia berat sebab Rasulullah kata basuh 7 kali. Khinzir ni dia berat sebab Allah kata dalam Quran. Tapi cara basuhan dia, Rasulullah kata untuk anjing macam ni, cara basuhan untuk khinzir tak sebut apa-apa. Jadi kita tak buat apa-apa lah. Macam tu lah dia. Jadi kita tak kata mana satu ringan, mana satu berat. Cuma kita kata cukup sekadar yang mana Rasulullah ajar kita buat, yang mana Rasulullah tak kata dan tak suruh kita tak buat. Itulah. Tapi dari segi dalil itu jelas, iaitu dia kiaskan kata berat. Dan dibasuh daripada sekalian najis sekali sahaja yang boleh membuang najis tu. Tapi kalau basuh 3 kali lebih afdal. Kenapa kita kata basuh sekali dah cukup? Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, kanat as-salah 50 wal ghuslu min al-janabah 7 mirat. Asalnya salat ada 50. Ini Ibn Umar ceritalah secara umum, dia cerita banyaklah benda-benda yang dulu macam ni, lepas tu macam ni. Kanat as-salah 50. Dulu salat 50 waktu. Mula-mulanya salat 50 waktu. Wal ghuslu min al-janabah 7 mirat. Basuh mandi wajib ni kena basuh 7 kali. Wa ghuslul bauli 7 mirat. Basuh air kencing pun 7 kali. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yas'al. Ay yas'alullah at-takhfif. Maksud dia Rasulullah sentiasa minta. Minta apa? Minta Allah kurangkan. Sentiasa Rasulullah minta kurang. Hatta ju'ilatis salatu khamsan, sampailah salat dijadikan 5 waktu saja. Wal ghuslu minal janabati marrah. Mandi wajib pun jadi 1. Wa ghuslul bauli minat thawbi marrah. Dan basuh air kencing daripada kain yang kena najis, yang kena air kencing tadi tu, satu kali juga. Jadi bila Rasulullah dah minta, hadis riwayatkan oleh Abu Daud, tapi Imam Abu Daud tidak mendhaifkan. Dia tak kata Imam Abu Daud mensahihkan. Imam Abu Daud tidak mendhaifkan hadis ni. Tidak mendhaifkan hadis. Jadi secara umumnya selain daripada benda yang disebutkan oleh Rasulullah, cara nak basuh, bilangan yang dibasuh, balik kepada kaedah asal tadi, iaitu dia dalam bab adat. Dalam bab adat ni asalnya kita nak bersihkan je. Kalau dia dah bersih dengan sekali basuh,
settle masalah lah. Kalau dia tak bersih lagi dengan sekali basuh, kena basuh banyak kali sampai dah dia hilang najis. Okey. Okey, cukup dah sampai sini. Sebelum tu, ha, hari tu masa kes tengah panas-panas dah hangat, kes pegang anjing kan? Ha. Ha, apa nama? I want to touch a dog lah. Masa kes anjing tu kan? Adalah, adalah orang tu. Dia kata tak boleh kita sentuh anjing ni. Walaupun ustaz yang menganjurkan tu, bukan ustaz menganjurkan, orang yang menganjurkan tu dia bawa ustaz. Ustaz tu dia mengajarkan cara-cara mazhab Syafi'i membersihkan tangan selepas daripada memegang anjing. Ustaz tu dah ajar, dah dia ajar lepas ni basuhlah tangan kan. Basuh tangan sekali dengan air tanah, sekali dengan tanah dan lagi 7 baki lagi 6 tu dengan air. Lepas tu settle masalah dia kata. Kita cuma nak tunjukkan kata anjing ni bukan binatang yang hina. Walaupun dia najis tapi dia bukan binatang yang yang hina. Tak perlu kita sepak dia, terajang dia ataupun baling batu kat dia, ataupun setiap kali nampak kita takut kat dia kan. Takut apa, dia binatang biasa je kan. Ha, kadang-kadang dia takut kat kita. Sebab orang asyik buat macam tu. Jadi itu tujuan program tu nak buat kan. Sebab sekarang ni tak panas, sedap sikit lah cerita. Kalau panas-panas tak sedap cerita. Jadi sekarang dah tak panas, sedap sikit cerita. Jadi bila ustaz tu dah terang macam tu pun, dia tak puas hati. Dia kata tak boleh. Sebab sengaja memegang najis, hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi dia keluarkan satu kata-kata dalam bahasa Arab, at-tadammukh bin najasati haram. Oh, bila cakap Arab, jadi akan ada orang ingat tu, tu hadis lah. Jadi untuk mengclearkan pandangan kita pada hari ni, itu bukan, itu bukan hadis. Bukan hadis pun. Bukan ayat Quran, bukan hadis. Itu hanyalah kata-kata ulama di dalam bab nak solat. Bukan dalam bab najis pun. Dalam bab nak solat. Bila orang tu, syarat sah solat adalah kita mesti suci daripada najis. Pakaian dan juga badan. Dan juga tempat. Tiga benda kena suci. Tiba-tiba bila time solat, dia sengaja letakkan tangan dia biar dia najis. Lepas tu bila orang tanya, kenapa tak solat ni? Tangan dia najis lah. Tak boleh solat. Itu yang kata sengaja melumurkan badan ataupun pakaian ataupun tempat dengan najis adalah haram. Dekat bab tu. Ha, jadi dia bukan umum. Dia cerita bab tu. Bukannya cerita sengaja memegang najis adalah adalah haram. Kalau tak, sedihlah orang yang kerja. Orang yang kerja bersihkan najis kan? Orang yang kerja bersihkan najis, Allah dia teringat hadis tu kan? Lepas tu dia terpaksa cari dalil-dalil mengatakan kerja dia ni darurat. Terpaksa cari kata dalil lain-lain pula. Sedangkan apa? Kenapa darurat pula? Kalau dia sengaja-sengaja nak bersihkan tandas, bukan kerja dia. Contohnya, macam anak sekarang ni datang surau ni, kata kita ni dah guna surau, guna ikon surau semua kan? Banyak lemak kan? Pergi kat tandas tu, suci tandas. Tak darurat pun. Haram nak buat. Kena najis kat kaki, haram tadi, dosa tak? Tak dosa, bukan darurat. Ha, jadi macam mana sekarang ni? Kaedah tadi yang pertama, dia bukan hadis. Dia bukan kaedah pun. Ha, kalau dia kaedah, dia duduk dalam buku kawaid. Kawaid fiqh. Dia tak duduk buku kawaid fiqh pun. Dia duduk dalam buku ulama-ulama fiqh yang tengah menceritakan dalam bab solat. Ha, jadi hukum nak solat ni kena suci daripada tiga perkara. Tiba-tiba orang tu sengaja meletakkan najis di salah satu daripada tiga tu untuk tujuan tak nak solat. Itu yang ulama tulis macam tu. Ha, ulama tulis haram lah buat perkara tu. Bukannya nak kata asal memegang najis tu haram. Ha, tapi apa-apa hal pun, kita ni tak eloklah berada dalam keadaan bernajis. Ha, sebab apa? Sebab kita ni sepatutnya sentiasa mengingati Allah. Hatta kita keluar daripada tandas pun, kita akan sebut ghufrana. Sebab apa? Sebab kita tadi duduk dalam tandas tak mengingati Allah kan? Tapi masalahnya kita sekarang ni kat mana-mana pun tak mengingati Allah kan? Duduk dalam surau pun patut ghufrana ni. Keluar ni ghufrana semua. Ha, sebab kita tak mengingati Allah sepanjang masa. Tapi tak kisahlah macam mana pun. Sebab apa kita keluar daripada tandas, kita keluar ghufrana? Sebab kita sepatutnya mengingati Allah setiap masa. Dan Rasulullah pun mengingati Allah setiap masa kecuali di tempat yang ada najis. Jadi kalau kita meletakkan diri kita dengan najis, menyebabkan kita tak boleh mengingati Allah. Tapi tidaklah sampai ke tahap haram. Ataupun kita kata perbuatan tu patut ditentang ataupun diliberalkan, di apa lagi? Disesatkan ini perbuatan apa? Penghina Islam lah, tak sesuai macam-macam lah. Itulah dia. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan? Saya macam belajar kalau orang yang belajar vet kan? Orang yang belajar vet kan? Dia sebenarnya ada satu isu lain. Iaitu time belajar tu memang kita tak kata masalah. Memang hari ni kita tak ada masalah. Belajar vet ni peganglah apa benda pun semua tak ada masalah. Kalau dia kata benda tu najis, dia basuh. Kalau dia kata benda tu tak najis, dia tak basuh. Itu clear, benda fake ni tak biar kedua. Cumanya ada isu lain, iaitu
Provoke. Ha, provoke. Isu provoke ni lah. Provoke ni walaupun benda yang kita buat ni betul. Ha, tapi bila kita buat dengan cara yang tak betul, ha, dia jadi tak betul. Jadi cara tak betul ni dia subjektif. Ada orang kata bagus juga kita ngajar orang dengan cara tu. Ada orang kata tak bagus lah benda ni provoke. Itu subjektif lah. Tapi bagi Ana benda ni dia termasuk dalam bab provoke lah. Ataupun membuat dengan cara yang tak betul. Dia kerja vet, okey lah dia kerja vet, dia pegang apa tak kisah. Dia nak basuh, dia nak tak basuh, tu fiqah. Tapi dia nak ambil gambar dengan dia pegang apa ni, dia pegang dulu ada gambar perempuan tu kan, dia pegang babi tepi muka dia kan, dia senyum kan, dia pegang tu, dia nak tunjuk kata dia vet lah, tapi dia pegang babi, dia pegang lah benda lain kan. Tapi bila dia pegang tu semua orang ngamuk marah, orang tak tanya pun bawah tu ni lepas basuh, lepas pegang tu sama, orang tak tanya, orang tak tanya ni tengah tengah apa, tengah nak solat tak, orang tak tanya pun, tapi sebab perbuatan dia buat tu dia provoke lah. Jadi kalau nak ajar, boleh ajar dengan cara lain yang bukan bukan provoke. Dulu pernah sebenarnya di tanah Melayu ni pernah lah. Kalau tengok, kalau baca sejarah Zab, time padahal masa kes tu baru baca kan. Mufti-mufti tanah Melayu ni pernah bersidang untuk bercerita tentang hukum hukum pegang anjing ataupun beli anjing ataupun pegang anjing. Masa dia persidangan tu dia orang bawa anjing. Masa bincang sesama mufti tu bawa anjing. Lepas habis persidangan tu dapat keputusan mengatakan macam kita sebutkan tadi, iaitu anjing ni dekat part jilatan sahaja, dekat part jilatan sahaja yang najis, yang basuh 7 kali, selain pada tu tak najis ataupun kering tak najis. Lepas pada tu semua mufti-mufti ambil gambar dengan anjing depan. Tapi tak jadi isu zaman tu sebab, bukan sebab tak ada Facebook, memang betul tak ada Facebook, tak ada WhatsApp. Tak jadi isu masa tu sebab cara dia ambil gambar tu bukan nak bukan nak provoke. Dia ambil gambar tu sebab nak tunjuk kata kita dah dah bincang, dah bersidang. Jadi dia tak timbul isu lah. Jadi cara kita nak ajar tu, kalau ada orang subjektif tu kata sebut tadi, benda ni subjektif. Ada orang dia nampak cara tu dia nak ajar. Tak apa lah, itu dia punya pilihan lah kan. Jadi dia rasa dengan dia buat macam ni, barulah orang sedar. Kalau tak, kita punya apa lah. Kalau tak tak kontroversi, tak popular lah kan. Ha, kalau ngajar kat sini tak ada isu-isu, tak bawa isu panas sikit, tak sedar kan. Bawa isu panas sikit, bawa kontroversi, esok keluar YouTube kan. Oh, ustaz ni ban dia. Ha, bos, seronok kan. Ha, jadi setengah orang dia fikir macam tu. Ha, tak apalah, itu pilihan dia lah. Wallahualam. Ada lagi soalan? Okey. Ha. Macam mana nak kata? Dalam mazhab Syafi'i sendiri, sebenarnya dalam bab memegang anjing, sebab asalnya dia kiaskan daripada ailio, dan asalnya dia kata ailio tu berada di seluruh badan anjing. Jadi sebab tu ada dalam mazhab Syafi'i juga, contohnya kalau kita baca kitab Imam Muzani ke ataupun Imam Al-Baihaqi ke, dia memang akan sebut, dia kata kalau badan anjing tu bukan berasal daripada ailio, contohnya bulu dia di bahagian belakang kan, kita gosok kan, biasa belakang kan, kita gosok anjing di bahagian belakang, tak ada kesan ailio, maka tak ada masalah. Sebab itulah yang timbul kaedah yang kata anjing kalau kering dia tak najis kan. Ha, sebab dia kata apa? Sebab dia kata bukannya ideal. Tapi kalau basah, kita akan sangka ini datang daripada mana ni basah ni kan. Hujan ke ideal? Kita akan kata jadi najis. Jadi sebab tu timbul kaedah tu. Sebab yang asal di dalam hadis adalah ideal, jilatan. Jadi dia kata dia jilat badan dia. Jadi bila kita nak gosok anjing yang apa yang kering, dalam mazhab Syafi'i sendiri ada yang kata tak ada masalah sebab dia bukan dia tak kena air liur. Ha, tu dah dia. Kalau kena hujan tak? Ha, kalau kena air hujan, ha itu lah. Kalau kena air hujan, dia sebenarnya macam ni. Anjing ni cara dia nak berpeluh, dia tak sama dengan kita. Kita berpeluh gunakan peluh lah, keluar kat kulit. Anjing ni dia tak keluar peluh kat kulit. Ha, dia lari lah letih macam ni pun dia tak keluar peluh kulit. Dia punya peluh dia keluar kat mana? Keluar kat lidah. Ha, anjing ni peluh dia keluar melalui lidah. Bila hujan, dia seolah-olah macam hujan tu tolong keluarkan peluh daripada kulit. Ha, dia seolah-olah macam tu. Seolah-olah lah. Tapi kalau betul tak betul, kena tanya kat vet lah kan. Tapi seolah-olah macam tu. Jadi seolah-olah anjing tu punya peluh. Jadi ailio ni kita kata peluh anjing, tiba-tiba badan dia basah. Adakah badan dia tu basah peluh dia ataupun bukan peluh dia? Ha, jadi sebab tu kata hujan pun kita elakkan kalau nak pegang. Ha, cumanya kalau pandangan saya peribadi memang tak ada masalah basah macam mana pun, tak kena basuh 7 kali, tak kena basuh 7 kali lah. Cuma kita kata najis tak najis tu basuh sekali ya. Tak kena basuh sampai 7 kali. Yang kena basuh sampai 7 kali tu yang jilatan.
Tak yang boleh pun. Anjing tu rasanya kalau kena hujan sebab memang happy. Ha, itu pun salah satu juga. Kucing, anjing, binatang yang berbulu ni biasanya dia keringkan guna lidah, dia jilat badan dia. Kalau macam tu lepas dia kering pun dia masih lagi dikira kesan daripada najis lah kan. Walaupun dah kering tapi dia kering sebab apa? Sebab lidah. Jadi dia kena ni juga. Macam kita buang najis dengan cara lap lah. Ha, walaupun dah hilang najis tapi bukan dengan cara yang betul. Tetap juga dalam mazhab Syafi'i dinamakan najis juga. Di tempat tu dipanggil najis hukmi. Hukumnya najis. Walaupun tak ada najis tapi hukumnya najis. Baju terkena najis tapi kita tak basuh guna air. Kita basuh guna sabun je. Kita basuh guna sabun je, tak ada dah najis. Tengok, najis tak ada, warna tak ada, bau tak ada, rasa tak ada. Dalam mazhab Syafi'i dinamakan benda ni sebagai najis hukmi. Dia tak namakan najis aini. Maksud najis hukmi ni apa? Dia tidak merebak. Kalau kena kat kita, kita tak payah basuh tangan. Tapi kita tak boleh guna pakaian tu untuk solat. Haa, tu najis hukmi nama dia. Haa, itu dalam bab lain lah. Kalau nak tengok lagi panjang penerangan najis hukmi ni, ada penerangan pendek dalam kitab Fiqman Haji contohnya. Fiqman Haji ni cerita dekat dia punya mukadimah. Mukadimah Fiqman Haji tu, Fiqman Haji ada bahasa Melayu kan. Mukadimah tu dia cerita apa maksud najis hukmi. Haa, tu dia. Haa, jadi dalam bab ni sebenarnya luas lah. Sebab asalnya hadis pasal anjing je kan. Ada ustaz tu semangat nak marah orang, dia kata ni mufti anjing apa. Dia semangat nak marah, dia bawa kitab, dia baca hadis, tengok keluar hadis. Semua anjing, hadis cerita pasal jilat je. Mana hadis yang cerita pasal body anjing lain ni? Tak ada. Dia nak marah tapi tengok-tengok dah. Daripada hadis nombor 1 sampai hadis nombor 13, semua cerita pasal jilat je. Tak ada satu pun hadis cerita pasal badan yang lain kan. Jadi buat malu lah. Jadi mungkin dia rasa tak malu tapi orang yang dengar rasa macam mana ni, tunggu-tunggu kan, tunggu-tunggu tak keluar-keluar. Habis lah. Wallahualam. Okay, cepat kot. Okay, insyaAllah kita sambung lagi dalam sesi hari ni. Hari ni nak balik awal sikit. Kalau ikut diorang bagi masa yang pukul 12 kan? Ingat balik awal. Sebenarnya dia lewat sebenarnya ni. Ingat nak habis awal lagi tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Al-azim li wa lakum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.